Wali Kota Solo Jawa Tengah yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka enggan menanggapi adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan setelah selesai masa jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2024 mendatang. Meski sudah mendengar adanya usulan itu, Gibran enggan menanggapinya dan meminta wartawan menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi atau pada mereka yang melontarkan usulan itu. Gibran juga mengaku belum tahu apa rencana Presiden Jokowi setelah nantinya tidak menjabat lagi sebagai Presiden. Ia mengaku belum ada pembahasan apapun soal itu di internal keluarga. Tidak ada tanggapan. Sudah ada pembicaraan terkait itu? Tidak ada. Setelah dari Presiden mungkin? Nih jangan tanyanya ke saya dong, ya. Tapi setelah jadi presiden tetap di partai PDIP ya, Mas? Wah, saya juga nggak bisa jawab. Tanya ke beliau ya.